Kelut Putra versus MTM. Kelut Putra versus MTM di U14 Piala Asia Cup Blitar 2024. Ah!
kosong-kosong. Thank you.
Mas Rameswara masuk nomor punggung 21. Terjadi gol di babak pertama antara MTM versus Sekolot Putra. Skor berubah menjadi 2-0 untuk MTM. Thank you.
Ini barangin aku sing kenten. Babak pertama telah berakhir antara Kelut Putra versus MTM. Skor sementara 2-0 untuk MTM. Untuk sementara skor 1-0 untuk pertandingan. Pergantian pemain dari MTM keluar nomor punggung 3 Bagas, masuk nomor punggung 14 Andri. Thank you.
Terjadi gol di babak kedua antara MMTM versus Kelut Putra. Skor berubah menjadi 3-0. Pergantian pemain dari MTM Lulang. Pergantian pemain dari Kelut Putra keluar nomor punggung 12 Fahmi. Penjagaan masuk nomor punggung 99 Vino. Keluar nomor punggung 55 Bintang masuk nomor punggung 19 Abim. Keluar nomor punggung 6.
terjadi gol. Umpan kecil ke tengah, anak-anak Kelun Putra kita sentuh. Pergantian pemain dari Kelun Putra. Skor menjadi 3-1. Raga masuk nomor 33, Randy. Kedua sementara antara MTM versus Kelut Putra. Skor berubah menjadi 4-1 untuk MTM. Kedua telah berakhir antara MTM versus Kelut Putra. Skor 4-1 untuk MTM. Untuk keunggulan MTM.